Sungai Cigadung di Pamanukan, Subang, Jawa Barat dipenuhi sampah dan tanaman eceng gondok. Memasuki musim hujan, warga khawatir akan banjir. Seperti inilah kondisi Sungai Cigadung yang melintasi wilayah Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Tumpukan sampah rumah tangga terhampar di sepanjang sungai. Bukan hanya itu, eceng gondok dan ilalang juga memenuhi seluruh saluran sungai. Jika tidak segera diatasi dengan segera, warga khawatir banjir akan menggenangi permukiman. Warga berharap agar Pemda atau otoritas terkait bersama-sama warga membersihkan dan menormalisasi sungai. Diperlukan alat berat untuk membersihkan sungai. Kebetulan di kita kan belum ada hujan, jadi susah untuk mengalir, ditambah tumbuhan-tumbuhan liar kayak eceng gondoknya itu udah jelas-jelas menghambat dari sampah-sampah untuk ke sana alirannya. Jadi udah berlapis-lapis, mungkin ini susah, mesti pakai alat berat. Harapannya apa, Bang? Harapannya ya mohon untuk diperhatikan lah untuk masalah tentang sungai ataupun kali yang di wilayah kita. Ya jelas-jelas dampak banjirnya itu lumayan di kita itu hampir tiap tahun, Pak.